Hari ini aku mau review makanan karantina, teman-teman. Menunya ada kerupuk, ada sayur labu, kacang wortel dan risol, terus tempe goreng, ayam, nasi dan saus ABC. Dan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, sehat selalu ya. Nah, kali ini aku mau review makanan karantina, teman-teman. Dan makanan ini adalah sarapan pagi aku. Oke, nih. Lezat kan? Dan hari ini aku mau makan ya. Semoga kalian semuanya juga udah makan atau bareng-bareng makan biar kita nafsu makan. Oke. Langsung saja kita nikmati, teman-teman. Karena gak ada meja, jadi saya makannya di kamar karantina. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, aku bersih karena aku tak kasih alas nih. Asem teman-teman, jadi saya nggak suka sayur ini. Mungkin ini sayur pagi, bukan sarapan, masaknya terlalu malam, jadi ini asin. Terus terang saya nggak suka, tapi ya udahlah, nggak usah dimakan kalau nggak suka ya teman-teman. Karena kalau pagi makan nasi itu sepertinya saya udah nggak nafsu makan. Pagi itu biasanya saya simpel, kalau di Taiwan saya pasti cuma minum susu sama roti udah cukup. Sekarang pulang ke Indonesia nasi. Bersyukur aja. Nasinya juga agak keras, teman-teman. Tempenya bumbunya kurang meresap. Agak asam-asam di mana gitu. Sepertinya kayak udah lama nih. Mungkin mereka masak masih panas, udah ditaruh di sini, teman-teman. Jadi sekarang udah sekitar jam 9, itu baunya udah berubah gitu. Ya mungkin karena saya sendiri ya makan udah terlalu siang. Kalau ayamnya enak teman-teman, karena dia digoreng kering, jadi enak. Lama nggak pernah makan tempe, lumayan enak sih. Saya sekarang udah 4 hari karantina, teman-teman, di sini. Total sampai besok saya pulang ke rumah.
Doakan ya teman-teman, saya selamat sampai tujuan, ketemu keluarga. Sudah kan? Cukup sekian dari review makan saya. Ya, begini singkat cerita di pengalaman saya di karantina, makannya seperti ini. Menurut kalian gimana? Makannya enak atau tidak? Silakan komen di bawah. Karena saya nggak habis, bukan berarti saya nggak lapar ya teman-teman. Tapi kurang nafsu makan aja menunya. Atau mungkin sayurnya udah pada asem. Jadi bukan saya membuang rezeki ya teman-teman, tapi ini memang keadaannya seperti ini. Semoga cerita ini bermanfaat buat kalian. Cukup sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.